Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai 18. Filipi 2 ayat 8 sampai 18. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 13-14. Karena Allah-lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Judul renungan kita hari ini adalah Bekerja Bersama Tuhan, ditulis oleh Maria Kesmetan. Sahabat suara kasih, setiap orang diberikan oleh Tuhan kehendak bebas atau free will. Melalui kehendak bebas ini, kita memilih untuk melakukan apa yang kita anggap baik, apa yang kita rasakan benar, dan pada akhirnya akan menghasilkan sikap yang baik. Oleh karena itu,
Penting bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Pikiran kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan perasaan kita, dan dari perasaan itu akan muncul tindakan. Tindakan tersebut kemudian akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi tujuan dalam hidup kita. Sangat penting bagi kita memiliki pikiran yang sejalan dengan Kristus, dan hidup dalam rencana Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari dan mengenal kehendak Tuhan. Tiga hal ini akan membantu kita memiliki perasaan yang serupa dengan Allah, dan melalui perasaan tersebut, kita akan terdorong untuk menghasilkan tindakan yang baik. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, "Karena Allah-lah yang bekerja di dalam dirimu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Artinya Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk menjalankan kemauan kita, jika kita tidak menggunakan pikiran yang sejalan dengan Allah, maka kehendaknya tidak akan terwujud. Sahabat Suara Kasih, ketika kita memiliki perasaan yang sejalan dengan Allah, kita akan terdorong untuk bertindak demi kebaikan sesama. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita akan tergerak untuk menunjukkan belas kasihan dan memberikan pertolongan. Atau ketika kita melihat seorang teman yang sedang mengalami kesulitan, kita akan menawarkan solusi dan dukungan kepada mereka. Kita tidak akan mampu melakukan semua ini tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita renungkan, Tuhan akan menggunakan kemauan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dia akan memanfaatkan hidup kita untuk mengerjakan tugas-Nya, sehingga orang lain dapat diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan melalui hidup kita. Mari undang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. Berikan ruang bagi Dia untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku.
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.